Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar Ikatan Akuntan Indonesia IAI dan Bursa Efek Indonesia BEI yang kedua. Saya Miana Nainggolan dari IAI. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia karena acara webinar IAI BEI yang pertama telah berlangsung pada tanggal 29 April yang lalu dan atas terselenggaranya webinar pada hari ini, Rabu 13 Mei 2020, yang sekaligus merupakan acara dengar pendapat publik atau public hearing Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, DSAK IAI. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua berada dalam keadaan sehat. Marilah kita juga berdoa dan bersimpati untuk semua orang yang masih harus berjuang untuk bisa sembuh, dan tetap optimis dan semangat bahwa Indonesia bisa segera melewati pandemi Covid-19 ini. Yang saya hormati Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu dari Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat Direktorat Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu Dewan Pengurus Nasional dan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Ibu Anggota Dewan Standar Keuangan Indonesia (DSAKI), khususnya Bapak Severinus Indrawijaya, Ibu Desi Sulistyo Kalanjati, dan Bapak Singgi Wijayana, yang mewakili DSAKI, menjadi pembicara pada hari ini. Bapak Ibu Wakil dari Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu para analis efek Indonesia, Bapak Ibu anggota IAI serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar IAI BEI. Bapak Ibu yang berbahagia, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena acara ini diikuti oleh kurang lebih 1.500 peserta yang antusias melakukan registrasi hanya dalam waktu yang singkat. Kami berharap Bapak Ibu tetap antusias mengikuti acara webinar ini selama kurang lebih dua jam sampai dengan selesai. Dua topik standar akuntansi keuangan terkini yang menjadi agenda pada webinar hari ini adalah exposure draft International Accounting Standard Board (ISD) terkait primary financial statement, sedangkan sebagai topik kedua adalah amandemen PSAK73 Sewa terkait konsesi sewa dampak COVID-19. Sejak dimulainya proses konvergensi standar akuntansi keuangan atau SAK ke International Financial Accounting Standard atau IFRS standar tahun 2009, BSAK IAI senantiasa melaksanakan proses konvergensi dengan upaya memperkecil perbedaan atau gap antara SAK dengan IFRS standar. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan webinar pada hari ini di mana DSAK IAI mensosialisasikan primary financial statement yang merupakan salah satu project ISB yang masih berbentuk exposure draft yang akan memberikan perubahan yang signifikan khususnya dalam penyajian laporan laba rugi. Sosialisasi ini sekaligus bertujuan untuk mendapatkan input dan masukan dari seluruh stakeholder di Indonesia agar dapat disuarakan oleh DSAKIAI kepada ASB sebelum mereka mengesahkannya menjadi suatu produk standar IFRS. Demikian pula, agenda kedua acara webinar hari ini adalah public hearing draft exposure amandemen PSAK 73 sewa yang sudah disahkan oleh DSAK pada tanggal 4 Mei 2020 dan merupakan adopsi dari Exposure Draft ISB COVID-19 Related Rent Concession Proposal Amendment to IFRS 16 yang akan memberikan kemudahan praktis kepada entitas yang memiliki kontrak sewa dan terdampak COVID-19. Atas draft exposure ini, DSAK juga akan meminta tanggapan dari publik sebelum tanggal 22 Mei 2020 agar dapat segera disahkan sehingga dapat bersamaan berlaku efektifnya dengan AFRS standar pada 1 Juni 2020. Sebelum kita mendengarkan pemaparan Bapak Ibu pembicara dari DS AKIAI, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa tata cara webinar. Pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui menu live Q&A yang ada di monitor Bapak Ibu. Kedua, pada pertanyaan, dapat dituliskan nama bapak ibu penanya, mewakili institusi apa, dan pertanyaan ditujukan kepada pembicara yang mana. Pertanyaan sebisa mungkin singkat, padat, dan menggunakan bahasa tulisan yang santun. Ketiga, bapak ibu juga dapat memberikan dukungan untuk pertanyaan yang disukai dengan cara memilih tanda like atau jempol. Pertanyaan yang banyak disukai akan diprioritaskan untuk dijawab oleh pembicara. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan oleh tiga pembicara yang mewakili AKI Sebagai pembicara pertama adalah Bapak Severinus Indra Wijaya. Pak Indra adalah Wakil Ketua AKI Pak Indra adalah juga praktisi dari kantor akuntan publik KPMG Indonesia. Pembicara kedua adalah Bapak Singgi Wijayana. Selain sebagai anggota DSA KIAI, Pak Singgi adalah juga akademisi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebagai pembicara ketiga adalah Ibu Devi Sulistyo Kalanjati. Ibu Devi adalah anggota DSA KIAI. Dan sekaligus akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya, saya persilakan Pak Indra untuk dapat memulai pemaparannya. Terima kasih, Ibu Mia, atas pembukaannya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, dan terima kasih sudah bergabung dengan webinar kerjasama dengan IAI dan BI. Dan ini merupakan seri webinar yang kedua. Uh, bersama saya hari ini untuk memaparkan materi yang akan kita bahas dalam sesi kita pagi ini adalah Pak Singgih, Pak Singgih dari Jogja dan Bu Devi, Bu Devi dari Surabaya. Jadi memang kita ini benar-benar berada dalam uh, lingkungan yang sifatnya virtual ya, lintas jarak, lintas batas geografis. Nah uh, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Mia, ya, uh, ada dua hal yang akan mau kita sampaikan atau kita bahas dalam sesi webinar kali ini. Yang pertama membahas exposure draftnya ISB. Mengenai primary financial statements itu akan menjadi pembahasan kita yang pertama dan nanti di sesi yang kedua kita akan membahas draft exposure amandemen PSAK 73 mengenai konsesi sewa terkait COVID-19. Nah, uh, uh, tanpa berpanjang lebar saya akan memulai sesi kita yang pertama. Uh, mohon ke slide yang berikutnya. Nah sebelum saya mulai seperti biasa ini merupakan caveat dari DSHK uh, bahwa materi yang disampaikan dalam uh, webinar kali ini disusun khusus untuk membantu pemahaman untuk pembahasan isu terkait yang kita bahas dalam sesi ini tetapi tidak merepresentasikan posisi DSK IAI dan nanti kalau ada sesi tanya jawab maka jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh uh, ketiga pembicara yang ada di sesi ini merupakan lebih merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat DSK karena pendapat DSK hanya bisa diambil setelah melalui due process procedures yang dipersyaratkan oleh uh, peraturan organisasi IAI Nah sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, sekedar informasi uh, bahwa sebenarnya ini merupakan sesi outreach uh, DSHK IAI mencoba menjangkau dalam hal ini preparers, penyusun laporan keuangan dan analis untuk membahas topik-topik yang kita rasa menjadi penting dan perlu untuk diperhatikan dan tentu saja uh, tidak hanya berhenti di sesi ini komunikasi kita karena sebenarnya yang diharapkan adalah DSAK IAI mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian dan masukan bisa diberikan sesudah sesi ini. Ada nanti ada batas-batas waktunya yang akan dijelaskan kemudian. Nah, kita mulai ke materi berikutnya, ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama soal exposure draftnya ISB, Primary Financial Statements. Jadi, sebagai gambaran, DSAK IAI belum menerbitkan draft exposure. Jadi, yang dibahas kali ini adalah exposure draft yang diterbitkan oleh ISB yang kalau nanti disahkan oleh ISB akan menjadi IFRS yang baru dan besar kemungkinan kalau itu terjadi nantinya juga akan diadopsi di Indonesia oleh DASA IAI. Tetapi pada uh, uh, kondisi sekarang belum menjadi exposure draft atau draft exposure uh, PSAK, uh, maka di sesi ini DASA IAI lebih ingin memberikan pemaparan mengenai apa garis besar uh, isi yang ada di exposure draftnya ISB mengenai primary financial statements ini sekaligus menjangkau masukan dari bapak ibu sekalian mengenai proposal yang diusulkan oleh ISB tersebut uh, disebut sering disebut sebagai project PFS primary financial statements meskipun judul resminya sebenarnya general presentation and disclosures tapi sedikit banyak kita bisa menerka apa sih isinya gitu ya kita berbicara soal primary financial statements ya yeah atau komponen utama dari laporan keuangan bisa kita bayangkan isinya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas. Nah, tetapi terutama yang akan dibahas dalam exposure draft ISB kali ini terutama adalah lebih dari sisi laporan laba rugi. Dan sebenarnya ini merupakan bagian dari proyek ISB untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Better communication and financial reporting. Seperti kita ketahui, sebenarnya pelaporan keuangan itu merupakan sarana komunikasi, mengkomunikasikan kinerja keuangan, dan mengkomunikasikan posisi keuangan entitas pelapor. Siapa yang mengkomunikasikan, tentu saja penyusun laporan keuangan, preparers, dan informasi ini akan diberikan ke pengguna utama, primary users, yang merupakan uh, kreditor dan investor, baik yang existing maupun yang potensial. Maka, tentu saja bisa kita bayangkan uh, tujuan utamanya adalah. Uh, soal pengkomunikasian kinerja keuangan dan posisi posisi keuangan ini khususnya dalam draft exposure kali ini yang di, proposal yang diajukan oleh ISB terutama lebih ke laporan laba rugi mengapa sampai timbul proposal ini sebenarnya beberapa concern dari pengguna laporan keuangan terutama ya concernnya adalah soal komparabilitas artinya users merasa bahwa komparabilitas antar waktu dan antar entitas terutama dalam hal laporan laba rugi itu tidak cukup mudah dipahami dengan kata lain tidak cukup comparable sehingga users harus kesulitan untuk melakukan perbandingan hasil kinerja entitas yang satu atau bahkan atas untuk entitas yang sama antar waktu. Uh, permasalahan lain adalah dinilai karena tidak banyak uh, ketentuannya di IFRS yang sekarang berlaku maka uh, kedisiplinannya kurang. Artinya penyajian uh, line item yang satu apakah masuk ke bagian operasi apakah masuk ke bagian pendanaan atau investasi itu tidak cukup jelas ketentuannya sehingga uh, tingkat kedisiplinan dalam menyajikan informasi tersebut juga tidak terlalu bagus. Sisi lain adalah soal transparansi, uh, pertanyaannya adalah apakah agregasi informasi atau disagregasi informasi dalam laporan keuangan itu cukup memberikan informasi yang transparan kepada users atau tidak. Dan itu permasalahan-permasalahan utama yang dicoba dibahas dan ruang lingkup pembahasan kali ini hanya terbatas pada laporan laba rugi. Dengan kata lain, hal-hal lain termasuk laporan posisi keuangan Uh, perubahan ekuitas, uh, cash flow dan seterusnya itu tidak dibahas secara substansial. Mungkin beberapa pembahasan soal laporan alus kas, tetapi di luar laporan laba rugi sebenarnya tidak ada perubahan yang substansial yang diusulkan dalam exposure draft ini. Mungkin nanti akan ada project berikutnya. Nah, timeline sekarang sedang menjadi exposure draft oleh ISB. ISB sudah memundurkan tanggal komentarnya sampai dengan 30 September. Dan melalui event ini, TSK IAI ingin menjangkau publik dan ingin mendapatkan masukan dari publik. Diharapkan nanti tanggapan bisa diberikan ke DSA IAI sampai dengan tanggal 30 Juni. Supaya bisa dibahas oleh DSA IAI dan jika ada usulan bisa disuarakan oleh DSA IAI ke ISB sebelum tanggal 30 September 2020. Nah kira-kira itu gambaran besarnya ke slide berikutnya. Nah, apa um, hal pokok yang dibahas? Uh, rasanya ada empat hal pokok ini, satu soal subtotal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi, ada subtotal tambahan dan ada kategori-kategori yang didefinisikan yang baru. sub uh, soal subtotal ini, uh, terutama adalah untuk mengadres concern soal komparabilitas tadi, ya, dan lebih memberikan struktur atas laporan laba rugi. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah bagaimana. Menentukan apa yang disebut sebagai laba operasi, karena itu tidak didefinisikan di PSAK 1. Perusahaan yang satu mungkin memasukkan uh, imbal hasil dari perusahaan asosiasi ke dalam uh, laba operasi, sedangkan yang lain tidak. Perusahaan yang satu misalnya menampilkan imbal hasil dari aktivitas investasi atas aset keuangan sebagai bagian dari laba operasi, sementara perusahaan yang lain tidak. Dan seterusnya, intinya adalah ada isu soal comparability tadi. Dan itu yang coba diadres di sini untuk memberikan struktur yang lebih jelas, sehingga akan diusulkan beberapa subtotal baru dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, subtotal itu akan membedakan kategori yang satu dengan kategori aktivitas yang lain. Yang kedua akan membahas soal agregasi dan disagregasi. Ini sedikit banyak mengadres concern soal transparansi karena mungkin permasalahannya adalah karena terlalu diagregasi, terlalu banyak yang digabung sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh users menjadi hilang, atau sebaliknya informasi yang tidak penting didesagregasi terlalu banyak sehingga terlalu banyak informasi yang tidak penting tidak material sehingga mengaburkan justru informasi yang material. Poin yang ketiga akan membahas soal uh, management performance measures (M.P.M). Ini mungkin kita kenal dengan non-GAP measures gitu ya. Bagaimana nanti? kalau entitas menyajikan hal tersebut. poin yang keempat membahas soal informasi laporan dalam laporan arus kas, ini lebih mengaddress isu komparabilitas juga, melimit opsi yang sekarang ada. Nah, jika nanti ini disahkan oleh ASB karena sekarang masih dalam taraf exposure draft, maka kelihatannya akan menjadi suatu IFRS baru. Dan IFRS baru ini sekaligus akan mencabut IAS 1 seperti Bapak Ibu ketahui, IAS 1 diadopsi di Indonesia menjadi PSAK 1. Jadi kalau nanti diadopsi kemungkinan besar PSAK 1 akan dijabut. Ini akan menjadi IFRS yang baru dan akan ada dampak konsekuensial amendments ke standar-standar lain yang seperti tampil di layar. Bapak Ibu bisa lihat, saya tidak akan membahas lebih detail. Tapi terkait dengan hal tersebut, maka sekarang yang ada di IAS 1, beberapa di antaranya nanti akan dipindah ke standar yang lain. Dan nanti IAS 1 ini akan digantikan oleh uh, IFRS yang baru ini. Terus sekarang belum ada nomornya dan belum tahu. Kapan akan berlaku efektif usulan ASB ya, ini? Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang akan membahas soal subtotal. Ke slide berikutnya lagi. Nah, kira-kira ini gambaran usulan secara ringkas dari ASB. Kita berfokus pada laporan laba rugi soal subtotal yang berwarna biru. Ada tiga usulan subtotal baru dalam proposal ini. Seperti kita tahu, sebelumnya di PSAK 1 tidak didefinisikan apa itu laba operasi. Sekarang diusulkan definisi atau kriteria tertentu untuk menentukan apa yang dimaksud dengan laba operasi. Dengan demikian, maka aktivitas operasi, hasil dari aktivitas operasi itu akan disajikan di atas gitu ya, sebelum subtotal laba operasi. Jadi ini satu hal yang baru. Poin pertama adalah ada usulan subtotal baru yang disebut sebagai laba operasi. Usulan yang kedua terkait dengan entitas asosiasi. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya menyajikan uh, laba dari bagian laba rugi dari entitas asosiasi ini? Ya, apakah harus masuk ke laba operasi atau tidak masuk ke laba operasi? Gitu kan? konsernya seperti kita tahu bahwa uh, bagian laba atas uh, entitas asosiasi ini sebenarnya dihitung atas dasar net, gitu ya bottom line saya punya 25% investasi maka saya akan hitung 25% dikali bottom line kira-kira seperti itu dan direkonsiliasi dengan cara net asetnya juga tetapi yang masuk di bagian laba operasi itu sebenarnya tidak mencakup hal yang tadi yang serupa gitu ya karena dampak financing, dampak investing, dampak tax dan seterusnya tidak masuk ke situ sehingga usulan yang kedua adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan entitas asosiasi yang integral Entitas asosiasi yang integral bagian laba ruginya akan disajikan sebagai baris terpisah dan bukan menjadi bagian dari laba operasi, tetapi sesudah laba operasi. Nah, antara bagian operasi dengan bagian investasi nanti akan dibatasi satu lagi dengan subtotal yang baru yang kedua yang disebut sebagai laba operasi dan Bagian laba rugi dari entitas asosiasi yang integral jadi sudah menentukan mana entitas asosiasi yang integral. Hasilnya disajikan di baris yang itu sebelum ke aktivitas investasi, ada subtotal baru yang kedua, jadi sesudah laba operasi dan sesudah bagian laba atas entitas asosiasi, ada subtotal yang baru yang kedua, laba operasi, dan bagian laba rugi dari entitas asosiasi yang integral. Baru kita menginjak ke bagian ketiga soal aktivitas investasi. Nanti kita bahas secara lebih detail apa yang masuk ke situ. Ya, kira-kira tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan imbal hasil dari aktivitas investasi. Tapi ada ketentuan tertentu kecuali yang terkait dengan kas dan setara kas karena akan disajikan terpisah sebagai bagian dari aktivitas pendanaan. Nah, sesudah didefinisikan apa itu aktivitas investasi, akan ada subtotal yang ketiga yang disebut laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan. Jadi, sesudah Investasi nanti di bawahnya adalah aktivitas pendanaan, sehingga untuk membatasi keduanya supaya jelas ditambahkan subtotal baru laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan. Barulah nanti ke laba sebelum pajak. Jadi, kalau kita bandingkan dengan cara yang ada sekarang, apa perbedaannya? Sekarang yang didefinisikan hanya pendapatan paling atas gitu ya, dan paling bawah profit atau uh, laba atau laba sebelum pajak karena ada definisi soal pajak penghasilan. Gitu. Tapi sisanya di, di tengah itu tidak pernah dibahas bagaimana menyajikannya bagaimana menentukan mana yang masuk operasi dan seterusnya. Nah, proposal baru ini membahas hal-hal tadi. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, terkait dengan hal tadi, secara ringkas kalau dibahas seperti apa? Jadi, proposal ini mengusulkan tadi ya, apa yang dimaksud dengan aktivitas operasi dan apa yang dimaksud dengan laba operasi. Bagaimana dia mendefinisikannya? Dia mendefinisikan dengan cara residual. Apa maksudnya? Dia definisikan bagian-bagian yang lain yang lain itu adalah aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi integral. Sesudah didefinisikan itu semua, barulah sisanya atau residunya itulah yang disebut sebagai bagian operasi. Jadi bagian operasi didefinisikan dengan cara residu, tetapi kembali ke prinsip bahwa laba operasi itu menyajikan hasil dari aktivitas bisnis utama entitas. Jadi yang perlu ditentukan adalah satu aktivitas bisnis utama entitas itu apa? Nah, hasil baik itu pendapatan dan beban yang terkait dengan aktivitas bisnis utama entitas tersebut yang akan disajikan sebagai laba operasi sepanjang tidak memenuhi definisi atau kriteria sebagai investasi, pendanaan maupun entitas asosiasi yang integral. Itu satu ya. Ya, jadi investasi didefinisikan apa itu tujuannya mengkomunikasikan imbal hasil investasi investasi yang seperti apa yang di generate secara individually secara terpisah dan secara sebagian besar independen largely independent dari resource entitas yang lain kalau itu tidak largely independent dari uh, sumber daya entitas yang lain mungkin tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari aktivitas investasi tapi sebagai bagian dari operasi nah poin berikutnya soal pendanaan apa itu yang disebut pendanaan adalah uh, aktivitas pendanaan Uh, maka di bagian itu akan menyajikan penghasilan dan beban dari aset dan liabilitas yang terkait dengan aktivitas pendanaan. Secara spesifik disebutkan bahwa di situ termasuk uh, penghasilan dan beban dari kas dan setara kas. Ya secara eksplisit disebutkan kas dan secara kas, kecuali ada pengecualian tertentu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Maka pendapatan dan beban dari kas dan setara kas akan disajikan sebagai bagian dari aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir tadi kita sudah sempat bahas soal entitas asosiasi yang integral apa bedanya kalau dia integral akan disajikan terpisah lokasinya di mana bukan di bagian operasi tetapi sesudah operasi dan sebelum investasi ya itu kalau merupakan entitas asosiasi yang integral jika entitas asosiasinya tidak integral non integral gitu ya maka akan disajikan sebagai bagian dari aktivitas investasi apa yang dimaksud integral kalau uh, Punya saling ketergantungan yang signifikan dengan aktivitas bisnis utama entitas, misalnya line of business-nya sama, brand-nya sama, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira proposal umumnya. Apakah ini berlaku untuk semua entitas? Rasa-rasanya iya. Terus, bagaimana dengan entitas yang sifatnya khusus, misalnya bank, asuransi, perusahaan properti, investasi? Apakah bisa menerapkan prinsip yang sama? dibahas di situ dan bapak ibu nanti kalau membaca ke exposure draft dari ISB di situ ada contoh ilustratif ada ilustratif sampel kira-kira untuk entitas seperti ini bentuk laporan laba ruginya seperti apa bagaimana pengklasifikasinya seperti apa apa tapi prinsipnya sama jadi satu sepanjang itu terkait dengan aktivitas bisnis utama entitas maka harus masuk ke aktivitas operasi jika suatu bank misalnya aktivitas utamanya memberikan pendanaan dan melakukan investasi yang terkait dengan aktivitas pendanaan tersebut sebagai bagian dari aktivitas bisnis utamanya, maka penghasilan dan beban terkait dengan bunga, misalnya atas pinjaman atau hasil imbal hasil investasi, harus disajikan sebagai bagian dari aktivitas operasi. Demikian seterusnya, baik untuk, uh, juga berlaku untuk perusahaan asuransi dan perusahaan properti investasi yang lain. Secara ringkas, jadi apa proposal pertama? Proposal pertama adalah untuk uh, mengatur subtotal tertentu, dan secara tidak langsung, subtotal tersebut akan... Menentukan klasifikasi apakah sesuatu item itu disajikan sebagai bagian dari aktivitas investasi, pendanaan, atau merupakan bagian dari entitas asosiasi yang integral. Kalau tidak memenuhi kriteria ketiganya, maka akan menjadi bagian dari laba operasi sepanjang merupakan bagian dari aktivitas bisnis utama entitas. Saya pikir dari saya itu uh, untuk poin yang pertama. Uh, selanjutnya silahkan Pak Singgih untuk membahas poin berikutnya mengenai agregasi dan disagregasi. Terima kasih.